Oke lur, RWC kali ini unboxing power baru di acara pengajian sini bersama apa Desa Sidorejo Ponggok. Kita nantikan dibukanya lur. Power tipe apa ini lur? Wow, pas lap lur. Pas lap etik 20.000. Kinyis-kinyis unboxing di sini lur, di tempat pengajian bersama Gus Idam. Untuk sore hari ini tidak bisa bertemu sama Pak Gus ya, karena hadirnya saya tanya tadi kira-kira jam malam isya ya. Ini sama ya, bertambah. Jadi untuk power NX 20.000 tadi yang bawah masih sepertinya ada berapa, 4 atau 5 ya, ini tambah baru ini ya. Saya mampu pabrik lur. Ini ditaruh di atas panggung. Lagi ti arep digawe nang kene. Malang di papan nang Pak. Tak kira nggawa kobre barune. Memang sibar sewu ya. Oh, kabeh njupuk nang kono ya. Oh, memang bener sing komen apa jenenge full kobre karbon. Jarene sik kurang piro ngono tibane. Biasanya piye Pak? Rancangane arepe neng ngendi Sumber Sewu cek sound gedhen ora ning omah. Angen-angene. Semoga-moga krungu info iki arep dolan rono. Ini markasnya tepatnya Kediri ngendi to, Pak? Budak. Ini masuk ngendi? Puncu. Cedek karo lapangan Puncu sing biasa nggih event kae. Aduh. Mulon. Iki lor. Oh, iki lor. Nggih. Alamate markas ini. Semoga untuk cek soundnya sebelum ke Sumber Sewu bisa apa itu? Bisa dapat info dan hadir di sana. Ini pas di puasa, Lur. Jadi terutus ke sana sambil ngabuburit. Sambil ngabuburit, Lur. Lumayan adoh ya. Puncu termasuk wilayah Kediri bagian etan lor. Ini masih dalam rangka persiapan, belum selesai lor. Ini untuk peminatnya horeg dan pengajian ini sudah banyak yang supe apa itu lor, tempat lor. Nih. Lah kancane nang dhuwur digeret terus piye. Oh,
Piye lo iki? Untuk mixernya ini bang yang gede ini nurun ini. Pakai soundtrack GB2 lho. Itu apa yang 24 channel ya. Masih dilanjut untuk pemasangan lampu beam lur. Kita nantikan untuk pemasangan lampu beamnya nanti. Jadi untuk tangga naiknya ada di sebelah selatan sini lur. Untuk tempat operatornya ini yang di bawah belum ya, ini yang di atas lho. Ataupun memang mixernya pakai satu di atas ini belum tahu, kita tunggu aja. Ini saya rasa mixer yang di atas ini dibuat untuk selamatannya. Jadi untuk sub apa semua ada mixernya ada di depan. Insya Allah ya, kita tunggu aja. Karena saya pun tidak paham ya. Ini baru saja hujan tadi pagi saya rasa ini ya, bukan saya rasa, memang tadi pagi mana-mana hujan ya, di tempat saya pun hujan ya. Ini jadi tidak beleduk ini. Dah. Oke, terima kasih ke teman-teman semua. Jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe Jamus Channel agar bertambah semangat kan Jamus dalam mencari konten lur. Ini sapinya nanti bisa joget enggak ya? Ini tepat di sebelahnya panggung nih, sebelahnya sap ini. Oke, terima kasih buat teman-teman semua. Dan dulur-dulur semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.